Kali ini saya sajikan cara membuat bonsai kelapa dengan akar tinggi secara alami. Langkah pertama, kita siapkan polybag, isi dengan tanah yang dicampur dengan pupuk dan sekam. Lalu kita masukkan tanam bibit kelapa di polybag tersebut seperti ini. Kalau kita mau posisi kelapanya nungging, tinggal kita kasih lubang, kita masukkan. Nah, seperti ini. Tapi saya membuatnya yang biasa saja. Seperti ini. Biarkan kelapa ini tumbuh. Biarkan akar tumbuh di sini. Nanti setelah tumbuh, kita pindahkan ke pot yang permanen. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya yang udah tumbuh. Kita pindahkan ke pot yang permanen, yang tidak akan diganti lagi nanti potnya. Nanti setelah ini akar tumbuh tembus ke pot, kita sobek plastik ini. Nah, ini yang sudah tumbuh, kita sobek. Setelah disobek, kita siram, turunkan tanah ini dengan cara menyiramnya. Dengan cara seperti ini, akar tidak terganggu. Ini potnya yang udah permanen, ini juga sama. Kita siram seperti ini. Tanah akan turun dan akar tidak terganggu. Ini memerlukan beberapa kali penyiraman. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini udah tinggi, udah bersih, tanahnya udah tidak ada. Ini juga sama, tanahnya sudah tidak ada. Kita tinggal merapihkan akar. Ini juga bisa dibuang sebagian akarnya. Dan ini udah kuat. Seperti itu caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.